saya mengajak lagi saatnya kita bersatu lagi. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas merespons terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024 pada Selasa 23 April 2024. Ia mengajak seluruh pihak untuk menghormati putusan MK yang menolak sepenuhnya gugatan pasangan calon atau paslon 01 Anies Muhaimin dan 03 yakni Ganjar Mahfud. Seperti diketahui, putusan MK menolak gugatan yang diajukan kubu 01 dan 03 ditolak dalam sidang pada Senin 22 April 2024 lalu. Sementara itu, Zulhas mengajak seluruh pihak untuk kembali bersatu membangun Indonesia ke depan. Ia menekankan pemilu sudah dilakukan secara damai dari awal tahapan. Menurutnya, hal itu ditambah dengan pengawasan secara langsung oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Zulhas juga menegaskan untuk semua pihak agar tidak menjatuhkan satu sama lain. Dikatakan olehnya, di bulan Syawal ini pihaknya mengajak semua orang untuk saling mendukung dan menguatkan, terlebih dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dijelaskan oleh Zulhas, putusan MK menjadi gong kepada semua pihak untuk bersatu membangun Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Dia mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Yang ketiga, tentu saudara yang melihat putusan MK saya mengajak kita semua seluruh rakyat Indonesia juga para kandidat juga sudah menyatakan sikap juga partai politik pendukung masing-masing kandidat melalui proses yang panjang proses demokrasi mulai dari pilihan yang berkayak waslu KPU sampai proses ya, semua proses kita lalui, kita hormati dan sampailah pada ujungnya putusan Mahkamah Konstitusi itu minang dan ya. Jadi putusan lembaga yang menolak bahwa ada pendapat yang permusuhan hakim bahwa saja, tapi yang menjadi keputusan lembaga keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya mengajak lagi saatnya kita bersatu kembali hari ini dan besok kita punya semuanya untuk menjadi negara maju dengan syarat kolaborasi, kerjasama, memperkuat kesatuan. Tidak mungkin negara sebesar Indonesia ini dikatakan kelompok atau golongan perlu kebersamaan. Nah, kita akhiri silang sengketa yang mengalami energi begitu banyak, begitu panjang proses yang melalui. Ya, saatnya sekali lagi kami mengajak kita bersama-sama bersatu untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia jadi negara yang maju. Apalagi momentum bulan baik bulan Syawal. Setelah kita melaksanakan puasa, melaksanakan proses-proses demokrasi, saya kira dengan putusan kita itu sekali lagi kita mau meratakan, memperkokoh kembali persuaraan bangsa kita menatap hari esok dan berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.